merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Animo masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci dari waktu ke waktu sangat tinggi. Padahal, ongkos naik haji atau ONH tidaklah murah. Data 15 tahun terakhir, rata-rata ONH berada di kisaran 35 sampai 36 juta rupiah. Di lain pihak, daftar tunggu naik haji dari waktu ke waktu cenderung semakin lama dan pertambahan kuota kenaikannya tidak terlalu signifikan. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, lama waktu tunggu keberangkatan bisa mencapai 39 tahun. Sementara ongkos naik haji atau ONH dari waktu ke waktu cenderung menunjukkan grafik yang konstan atau tetap. Berdasarkan data 12 tahun terakhir, harga emas cenderung naik. Jika ONH dibayarkan dengan emas, pada hakikatnya ONH turun dari tahun ke tahun. Banyak pilihan cara membayar ONH bagi para calon jemaah haji. Bagi yang memiliki emas, mereka menjualnya untuk mendaftar haji. Namun, pada akhirnya banyak calon jemaah yang mengalami kesulitan keuangan saat menjelang berangkat haji. PT Pegadaian Persero memberikan solusi yang menguntungkan bagi para nasabah pegadaian yang memiliki niat untuk berangkat haji melalui produk Arum Haji. Arum Haji adalah pemberian pinjaman dengan jaminan emas, buku tabungan haji, SABPIH atau setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan SPPH atau surat pendaftaran pergi haji kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mendaftar haji dengan pembayaran secara angsuran. Dasar gadai tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar pelaksanaan produk Arum Haji tercantum dan diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. PT Pegadaian Persero juga telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang produk layanan pendaftaran haji melalui mekanisme gadai syariah atau Arum Haji. Mengapa harus mendaftar haji melalui pegadaian? Kemudahan pembukuan tabungan haji, mendapatkan porsi keberangkatan haji, pada saat pelunasan, nasabah masih memiliki emas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Menitipkan emas dan dokumen haji dengan biaya pemeliharaan yang terjangkau. Memperoleh pinjaman dengan skema syariah yang tidak memberatkan. Emas dan dokumen haji tersimpan aman di pegadaian. Bagaimana cara pendaftaran haji melalui Arum Haji? Tiga langkah mudah cara mendaftar dan mendapatkan porsi haji. Empat langkah mudah mendapatkan porsi haji melalui Arum Haji Pegadaian. 1. Nasabah membawa emas minimal 3,5 gram untuk logam mulia atau 4-5 gram untuk perhiasan atau setara 1,9 juta rupiah dan melampirkan KTP atau KK atau ijazah atau buku nikah. Nasabah melakukan proses penandatanganan akad pegadaian Arum Haji untuk selanjutnya nasabah diarahkan ke mitra perbankan syariah. 2. Datang ke bank terdekat membawa formulir dari pegadaian, proses pembukaan tabungan haji di bank dan memperoleh setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau SABPIH. Perbankan akan mendaftarkan pada sistem SISKOHAT atau Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. 3. Mendaftar haji ke Kementerian Agama dengan menyerahkan semua dokumen kelengkapan dan melakukan foto registrasi untuk mendapatkan surat pendaftaran pergi haji atau SPPH dan nomor porsi dari Kementerian Agama. Setelah 3 proses tersebut selesai, seluruh dokumen yaitu buku tabungan haji, SABPIH, dan SPPH diserahkan sebagai jaminan ke pegadaian. 4. Melakukan angsuran pinjaman setiap bulan ke pegadaian. Ketentuan Arum Haji, batas pinjaman yang diberikan sebesar 25 juta rupiah.
Jangka waktu 12, 18, 24, 36, 48, atau 60 bulan. Marhun B. Barang jaminan berupa lembar asli SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan haji. Mu'nah 0,95% kali taksiran kali jangka waktu. Syarat administrasi, memenuhi persyaratan untuk mendaftar haji, menyerahkan kopi KTP atau SIM atau pasport, dan menunjukkan aslinya. Usia rahim atau nasabah pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun. Yang pernah berhaji bisa mengajukan setelah lebih dari 10 tahun dari masa keberangkatan. Simulasi angsuran Arum Haji adalah sebagai berikut. Biaya yang dibayarkan saat akad, setoran awal tabungan haji sebesar Rp500.000 dan biaya administrasi sebesar Rp270.000. Mari berangkat ke Tanah Suci bersama Arum Haji Pegadaian. Tepat caranya, berkah hasilnya. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah.